Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kampar menangkap seorang wanita pengedar narkoba jenis sabu inisial NK 24 tahun di Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti satu paket sabu dan sejumlah alat hisap sabu. Penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas peredaran narkoba dilakukan tersangka di wilayah tersebut. Atas informasi itu, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di rumahnya di Dusun 1, Sialang Indah, Desa Kubang Raya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Tersangka tak dapat mengelak saat petugas menemukan barang bukti sabu dan alat hisap di rumahnya. Berhasil mengamankan satu orang pelaku tindak pidana narkotika dengan inisial NK. Dari hasil penggeledahan, kami temukan barang bukti berupa satu paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,43 gram. Kemudian tersangka ini kami jerat dengan pasal 114 ayat 1, junto 112 ayat 1, junto 127 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Untuk sementara, tersangka diamankan di Mapolres Kampar guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.